Viral video di media sosial memperlihatkan momen acara syukuran berhasil menarik perhatian dari warganet karena tamu undangan tahlilan di Bojonegoro, Jawa Timur ini sumringah mengetahui isi kardus besar yang mereka bawa pulang. Jika biasanya usai acara tamu undangan diberi buah tangan berupa makanan, kali ini ada yang berbeda dari tamu undangan salah satu Sultan Bojonegoro, Jawa Timur. Pasalnya para tamu undangan tak hanya membawa makanan, namun juga kipas angin. Kipas angin yang diberikan kepada tamu undangan terlihat masih baru lengkap dengan kardusnya. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok Tiana96 pada Sabtu, 16 September 2023. Mulanya, video merekam deretan kardus kipas angin yang berjajar rapi di dekat tamu undangan. Di atas kardus tersebut terdapat dua kotak berisikan makan yang dibungkus oleh kantong plastik. Setelah acara selesai, para tamu undangan acara syukuran mendapat satu buah kipas angin beserta dua kotak berisi makanan. Dengan wajah penuh senyum, tamu-tamu tersebut pun membawa pulang bingkisan berupa kipas angin baru dan makanan yang mereka dapat. Lebih mengejutkan lagi, pengunggah video menuturkan para tetangga berhalangan hadir dalam acara tersebut juga turut diantarkan kipas angin dan makanan ke rumah mereka masing-masing. Meski tampak kerepotan, tamu yang hadir berduyun-duyun menggotong kardus berukuran besar dengan isi kipas angin untuk dibawa pulang ke rumah. Video tersebut langsung ramai dibanjiri oleh komentar dari warganet. Bahkan banyak yang menyebut, jika sang pemilik hajat sangat perhatian dengan tetangganya. Pasalnya saat ini tengah musim kemarau yang membuat udara panas.